Welcome ke dunia di mana semuanya adalah pulau. Jadi misi kita di dunia ini adalah semakin ke atas untuk menuju dunia yang paling terakhir di sana, guys. Semakin kita ke atas, maka bahan-bahan kita akan semakin lengkap. Dan tujuan akhir kita adalah menamatkan Minecraft dengan cara pergi ke atas doang. Ini adalah awal mula dari series bernama Rise Up, guys. So ya, langsung aja tanpa basa-basi lagi. I hope you guys enjoy it. Island nomor 1, Starter Island. Di dunia ini keep inventory-nya itu on ya guys. Jadi kalau misalnya kita mati pergi ke void, barang-barang kita nggak bakalan hilang kok, jadi santai. Contohnya nih ya, aku bakalan bawa tank, buku isinya terima kasih karena download ini map. Bentar, ini bikinan Indonesia. Wah, ternyata buatan anak lokal guys, let's go. Download juga ya kalau misalnya kalian pengen main seperti aku ini. Kita bakalan coba mati dulu. Dan apakah inventory-ku bakalan ada? Sebentar, ada guys. Bentar. Bentar. Ini kenapa kok di atas? Apakah ini berarti aku sudah menyelesaikan mapnya? Oh my god, ada enchanted golden apple di atas. Oh my god, okay. Kayaknya aku tidak seharusnya di sini deh. Aku harus turun lagi deh. Sebentar, ini kayaknya cuma ngebug, jadi aku nggak tahu juga. Mungkin kita bisa mati lagi. Dan respawn. Okay, tetap di atas. Oh my god, sebentar ya. Alright, kita udah kembali boys. Kembali ke island pertama, Starter Island, yang mana kita dikasih wooden axe, wooden pickaxe, dan juga 2 apple. Jadi kita bakalan lihat apa aja materialnya. Kita dapat wheat, kita dapat sugarcane, dan juga beberapa kayu. Sebentar, kita ambilin dulu semua ini ya. Soalnya kita sangat memerlukan semua blok yang ada di sini. Soalnya kita mau naik ke atas boy. Kalau misalnya gak ada blok, gimana cara naiknya kan? Alright, aku udah dapetin 24 blok. Harusnya aku bisa pergi ke atas buat barang-barang yang lebih bagus lagi. Atau sebentar, enaknya aku bikin stack atau gimana ya ini ya. Wah, aku jadi dilema guys. Siapa tahu aku pengen balik ke island bawah lagi ya. Oke, you know what, sebentar kita bakalan coba bikin stack. Dapat 12 biji, apakah ini cukup? Aku gak tahu. Oh no, kalau misalnya ini aku bikin stack, aku bakalan menghabiskan lebih banyak blok guys buat ke atas. Oh no, you know what, kita bakalan giniin dulu stacks ya. Oke, nah udah sampai. Oke, kita level 2, Pig Island. What's up piggies? Jadi dari sini kita bisa mendapatkan sumber makanan kita. Sebentar ya, kita bakalan ambilin lebih banyak kayu lagi di sini, dan aku juga bakalan ambilin batu yang ada di bawah sini. Nah, ada lapisan batu harusnya ini. Let's go. Nah, dengan lapisan batu ini aku bakalan bikin peralatan batu seperti pickaxe dan juga axe. Selamat tinggal wooden pickaxe, wooden axe, aku mencintaimu. Nah, sekarang waktunya untuk membunuh para babi supaya aku tidak kelaparan nanti ya. Karena pasokan batunya terbatas di sini, mungkin aku bakalan makan mentah dulu ya. Mahal woi bikin furnace, butuh 8. Well, you know what? Mungkin aku bakalan ambil 1 biji buat bikin buat bikin shovel, okay? Supaya aku bisa mendapatkan dirt yang banyak. There we go. Kita punya shovelnya. Kita bakalan ambilin dirt ini supaya aku menjadi banyak blok. Okay, 29 biji. Mungkin kita bisa lanjut ke bentar. Ini aku masih ada pohon ternyata, guys. Pohon. Ayo hancurin semuanya supaya aku dapetin kayumu. No, jangan datuh. No. Kita tembus guys pohonnya, guys. Let's go. Sebentar lagi. Aku udah lihat batu, let's go. Ini dia. Di sini batu-batunya banyak. Sekarang aku bakalan miningin batu supaya bisa bikin furnace ya. Dan aku juga dapetin iron, let's go. Jangan sampai jatuh iron, please. Kamu sangat berharga bagiku. Kumpulkan semua ironnya, let's go. Kita kaya. Dan kita udah ada di permukaan, mendapatkan beberapa wheat lagi di pulau level 3, Farmer Island. Wah, kira-kira ada air di situ apaan tuh, guys? Air ajaib kah? Sebentar ya, kita harus cek dulu di sini. Apakah ada sesuatu yang keren di sini? Apa di bawah ada apa nih? Oh, nggak ada apa-apa ini. Terus ini buat apa? Sebentar, mungkin kita bisa bikinin wheat di sekitar sini, kan namanya islandnya juga farmer guys. Mungkin begitu kali ya, atau mungkin kita bisa sembah air ini sebagai dewa air. Humina. Ambil kayunya lagi di sini, soalnya kita nggak bisa nungguin pohon sendiri terlalu lama. Dan let's go, aku udah dapetin furnace akhirnya. Aku bisa memasak iron, yes, makanan, let's go. Nah, kita dapat iron, kita akhirnya bisa bikin iron pickaxe. Selamat tinggal stone pickaxe, aku mencintaimu. Makanan juga udah dapat, mungkin sekarang aku udah siap pergi ke island berikutnya. Naik pakai dirt, terus let's go, let's go. Di atas ini ada apa? Ada lapis, ada batu. Island nomor 4, the mines. Okay, ini tempat pertambangan. Nah, di sini ada iron. Fine. Kita bakalan ambilin. Ini kenapa ada mine cut?
Oke, okay, gua ambilin aja. Tapi di sini airnya lumayan banyak, guys. Let's go. Ambilin, ambilin semuanya. Oh my god, ini airnya mau nge-trap aku, guys. Parah, ini hampir jatuh aku. Hah, jangan jatuh. Hah, jangan jatuh. No. No. Please, 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 please. Mengecewakan, mengecewakan. Oke, okay, fine. Aku bakalan mainin koal. Di situ ada minecart juga. Apa isi minecartnya? Oh, glow berries. Oke, okay, lumayan makanan. Wooden pickaxe efisiensi 1 tidak terlalu berguna, tapi I will take it. Aku akan ambil ini untuk membuangnya. Dapetin coal dulu. Dan kita bakalan hancurin satu pulau ini buat dapetin cobblestone-nya ya. Aku butuh blok buat naik. Oh, dan aku punya ide jenius, guys. Kan aku udah punya iron tuh. Kita bakalan bikinin bucket dulu satu biji. Kita bakalan ambil air di sini. Dan kita bakalan pergi water bucket ke atas dulu, guys. Nah, kalau udah sampai di atas sini, kita bakalan taruh di bagian sini supaya kita bisa naik nanti, guys. Kalau misalnya terjatuh di bawah ya. Bentar, ini by the way kenapa ada mutton di sini? Daging dari surga kah ini? Oh my god. Lanjut ke atas, lanjut ke atas. Kita bakalan ke pulau kelima yang adalah zombie spawner. Untungnya zombie spawner ini tidak bekerja di pagi hari. Jadi aku aman, guys, di sini. View. Lihat dulu isi chestnya di sini. Aku ada beberapa arrow, cotton flash, looting 2. Oke, okay, lumayan bagus. Dan raw mutton. Oke. Okay. Tidak terlalu bagus, tapi mungkin ini bisa kita gunakan buat XP. Meh, oke okay lah. Kita bakalan lanjut dulu ya. Ke atas. Let's go. Ini adalah Pulau Domba kah? Bentar. Pulau Baba. Aku pengen lihat dulu namanya nih di sini. Ship Island. Let's go. Waktunya makan dan punya kasur. Mati kau kerabat Baba. Wah, dia nge-spawn lagi. Let's go. Let's go, teruskan. Hancurin lagi kayunya dan kita lihat isi chest-nya. Wuh, dapetin leather tunic dan juga beberapa wool. Bentar, aku dapetin sihir juga. Ya, berarti domba-domba yang tadi itu mati percuma. Harusnya bisa kucukurin doang. Oh my god, aku merasa sangat-sangat bersalah sekarang. Pakai dulu bajunya. Udah tampan enggak? Udah tampan belum? Lanjut pergi ke atas lagi ke Pulau Diamond. Oh my god, aku belum apa-apa. Episode 1 udah diamond kah? What? Oke, okay. Ini lumayan keren. Island yang ketujuh, Cow Island. Tapi ada diamondnya, guys. Wah, wah, wah. Kita bakalan taruh air dulu di sini dan kita bakalan mining diamondnya, guys. Diamond. Diamond berapa biji ini? 4 kah? Let's go. Wah, episode 1 udah kaya aku, guys. Aku seneng ya kalau semua episode 1 seperti ini. Pulau dari sapi, yang mana di sini ada spawner-nya sapi. Yang mana di sini ada chest lagi yang isinya adalah milk sword. Oke, okay. Ini unbreaking 3 dan mending. Pedang yang tidak akan pernah rusak, guys. Dapat steak juga, raw beef dan milk bucket. Wah, tapi aku mau sih ini bunuh-bunuhin pakai milk swordku yang baru ini. Hahaha. Let's go, dapetin daging dan juga leather. Bahkan swordku tidak lecet satupun, guys. Karena aku punya mending. Alright, ini adalah pulau kauku dan aku udah dapetin banyak banget barang. Kita mungkin bakalan turun ke bawah dulu buat susun-susunin itemku ya, guys. Oh my god, dan semakin ke bawah entah kenapa ini langit-langitnya jadi hitam ya. Well, mungkin aku bakalan bikin base di bagian paling bawah ya, supaya aku kembali di awal dan di sini juga ada chestnya, jadi sekalian buat nyimpen-nyimpenin gitu. Gila, banyak banget ini barangku, guys. Cakep. Belum-belum udah dapat 4 diamond gak tuh. Well, ini adalah map yang menyenangkan, tapi mungkin sekian dulu buat episode satunya. Kalau misalnya kalian pengen aku lanjut, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan aku bakalan lanjutin episode 2-nya, guys. Jangan lupa juga kalau misalnya mau download, akan kusediain linknya di deskripsi. Ini adalah buatan anak Indonesia, anak lokal, guys. Jadi support karya anak bangsa, oke? Okay? So ya, jadi mungkin sekian dulu episode Rise Up hari ini. And I'll see you guys in the next video. Tarik outro-nya.